Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sangat kami cintai dan kami rindukan ananda sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6. Bersyukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan segala aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda sekalian, pada kesempatan ini Ustazah akan menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjaran kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Setiap manusia selalu diberikan dan dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat harta itu Allah berikan kepada kita, bukan semata-mata Allah berikan itu hanya untuk kita, tetapi ada hak orang lain di dalamnya karena sebagian harta kita adalah milik saudara kita. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah tidak hanya berupa harta benda. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau berlaku adil kepada dua orang yang bertikai atau berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaikkannya ke atas hewan tunggangannya atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau jalankan menuju masjid untuk sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ananda soleh dan solehah yang kami sayangi, ada beberapa keutamaan ketika kita melakukan sedekah. Di antaranya adalah, yang pertama, dengan bersedekah dapat menghapus dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, mengutamakan sedekah tidak akan mengurangi harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqah mimmal." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sedekah dapat memanjangkan umur sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat, dapat mengantarkan masuk surga. Sebuah kisah, seorang laki-laki dari Syam datang dan berkata, "Tunjukkan kepadaku Safwan bin Sulaim karena aku melihatnya telah masuk surga." Aku bertanya, "Dengan apa ia masuk surga?" Mereka menjawab, "Dengan selembar kain yang ia pakaikan kepada seseorang." Safwan pun ditanya tentang kisah selembar kain tersebut. Kemudian ia menjawab, "Ketika itu, pada malam yang dingin aku keluar menuju masjid. Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang lelaki tanpa mengenakan pakaian. Kemudian aku lepas bajuku dan aku pakaikan untuknya." Yang kelima, Allah melipat gandakan pahala orang-orang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau mensedekahkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki dan Allah Maha luas anugerahnya lagi Maha mengetahui. Ananda sekalian yang kami banggakan, marilah kita perbanyak bersedekah terutama di bulan yang mulia ini. Tidak mampu bersedekah dengan harta, bersedekahlah dengan pikiran ataupun tenaga. Tak mampu bersedekah dengan tenaga, maka bersedekahlah dengan perkataan yang baik, seperti memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir, bertahmid dan beristighfar.
Alhaqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.